Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat angler. Jumpa lagi dengan saya Andre Angler. Jadi sebenarnya pagi ini saya mau mancing ke lautnya, bro. Tapi sayang sekali lautnya agak berombak dan juga rope-nya itu besar banget, teman-teman. Jadi susah buat mancing ke laut, teman-teman. Di pinggirannya rope-nya besar, jadi saya putuskan beli pelet nih, bro. Dan mau coba mancing ikan bandeng kayaknya. Tapi bandeng liar ya, teman-teman ya. Ini saya ada di pinggir jalan tuh ada sungai nih. Kayaknya sih potensi bandeng nih, karena rope-nya itu besar, bro. Kemungkinan tambak-tambak pada jebol. Saya mau cobain mancing di pinggir jalan saja, bro. Nih, sini, bro. Kita bakal mancing bandeng di sini nanti. Langsung saja, bro. Kita mulai mancingnya. Seperti biasa nih, umpan pelet merah nih, bro. Pelet merah atau pelet bandeng nih, teman-teman ya. Kita kasih semprot esen dulu. Bisa kita kasih esen neuro attractant, bro. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Oke. Saya kasih esen kurang lebih 3-5 semprotan nih, teman-teman. Jadi kalau mancing bandeng itu di liar ya, di sungai itu, jangan lupa kalian sawer dulu, teman-teman. Bagian pinggir sungainya nih, kayak gini nih. Sawer biar ada aroma peletnya. Jadi bandeng itu, kalau seumpama di sungainya itu memang banyak bandengnya, pasti bakalan berkumpul, teman-teman. Oke? Langsung kita mulai mancing, bro. Saya pakai mata kail 1 nih, teman-teman. Mata kail 1 nomor 5 nih. Oke, langsung kita mulai mancingnya. Ini pakai teknik pelampung ini, teman-teman, mancingnya. Mohon maaf ya, teman-teman ya, nggak bisa di zoom pelampungnya soalnya nggak sama Pak Ali, bro. Ini saya sendiri jadi nggak bisa ngerekam pelampung. Langsung dimakan, teman-teman. Kayaknya langsung ada bandengnya ini, bro. Sungai pinggir jalan ini, semoga banyak bandengnya ya, teman-teman ya. Bismillah. Lempar lagi. Ini nggak ada orang yang kesini, teman-teman. Soalnya rope-nya itu jalanan tadi besar banget. Iya. Waduh. Pertama dapatnya ikan keting, bro. Belum rezeki nih. Dapatnya oyet. Nggak apa-apa lah. Bismillah. Coba lagi, teman-teman. Jangan menyerah. Sampai ikan bandengnya makan nih. Wah, ada tuh, bro. Lihat tuh, bro. Iya, strike. Besar. Ada juga bandengnya, bro. Nenggak langsung makan nih, bro, bandengnya, bro. Tuh. Wih, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak nyangka, bro, spot pinggir jalan. Ada bandengnya juga. Tadi keting ya yang makannya. Oke, kita masukkan, teman-teman. Strike lagi, bro. Dapat lagi, bro. Dapat, bro. Ikan kedua nih, teman-teman. Bandeng lagi, teman-teman. Dan ukurannya juga lumayan gede-gede, bro. Nih. Mantul. Sendirian nih, bro, saya, bro. Oke, semoga ikannya banyak banget ya di sini ya. Semoga ya. Ya, strike lagi, teman-teman. Besar. Ikan ketiga, teman-teman. Bandeng lagi, bro. Lumayan ukurannya. Oke, ambil lagi. Alhamdulillah. Bismillah, coba lagi, teman-teman. Semoga masih mau makan ikannya ya, bro ya. Biasanya kalau mancing ikan bandeng itu cuman waktunya itu cuman
waktu air drop saja teman-teman. Jadi kalau udah mulai pasang surut, ikannya udah sepi bro. Udah pada kabur, udah nggak mau makan bro. Oke teman-teman, jadi tadi pagi kan dropnya gede bro ya. Saya dapat bandeng 3 ekor. Nah begitu langsung surut airnya teman-teman. Jadi bandengnya pada kabur. Dan ini kita melanjutkan, siangnya melanjutkan ke tambak jebol ya. Iya. Hari ini ada temennya nih. Kalau tadi pagi sendirian, kali ini temen Bang Gacor ini teman-teman. Siap, siap, siap. Kita sudah mengetes ini. Ini apa namanya, tambak jebol nih teman-teman. Duh jebol ya. Tambak jebol. Dites ada belanaknya ternyata tadi. Udah dapat satu. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman. Oke? Oke, siap. Banyak tepung terigu sama masako nih kalau buat mancing belanak nih sama minyak. Langsung kita mancing teman-teman. Nih mata kailnya nih. Tribelnya di bawah satu. Terus mata kail dempet nih, ada nomor 7 nih. Di atasnya, oke? Nah kalau mancing belanak, saya tekniknya dasaran nih teman-teman, nggak pakai pelampung. Rubang gacor itu pakai pelampung dia bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita lempar saja ke tambak. Bismillah. Itu kalau ujungnya dudududud ya, kita langsung sentak saja teman-teman. Bang Gacor strike bro, besar bro. Kalem Bang Gacor. Wih lumayan. Waduh, siap. Wih Bang Gacor. Wih, pakai cuman pakai triple doang, lumayan gede Bang Gacor. Oke, Bang. Bang Hendra coba lihat atas. Wih, wih, Bang Gacor. Gacor tenanan. Wih. Ini. Jos nih Bang Gacor nih, dapat gede nih. Cici, papat mana Kang? Sopra Kang, papat mana Kang? Waduh, waduh, wih, strike Bang Gacor, Bang Gacor, wih, ikannya nalik sendiri bro, ikannya bro. Mantap itu. Ya. Lumayan teman-teman. Coba itu teman-teman ya. Wih, mantul bro, ternyata ini tambak yang kita temuin ada belanaknya teman-teman. Ada airnya, ada ikannya. Ada airnya, ada ikannya. Pembelit-belit kindang isang teman-teman. Harusnya kita cari tambaknya itu yang ikan semua, karuan. Ada airnya ya? Nggak ada airnya tapi ikan semua. Kita kantongin teman-teman. Coba menon visionin dia. Astagfirullahaladzim. Jangan penyong. Wih, Bang Gacor strike lagi bro. Kali ini tepung kita juga disambar ikan ini nih. Ini teman-teman ikan bluso bro. Ikan bluso ternyata mau makan tepung juga ya teman-teman ya. Mantul, ikan enak nih bluso nih. Selain bisa buat umpan kakap, dagingnya lembut ini bluso ini. Kenapa? Wah kena teman-teman. Oke bro, lumayan gede teman-teman. Nih, tuh, ini jorannya Kang Gacor saya pakai nih teman-teman. Soalnya dia lagi sibuk tuh. Lagi nelpon. Lumayan nih. Oke, teman-teman. Jadi karena ini kebetulan kita bawa umpan udang juga, bro. Ini kan ada sungainya kecil nih. Kita coba pakai umpan udang ya, teman-teman ya. Siapa tahu ada predatornya di sini, teman-teman. Tukang Rohan yang lagi fokus bro mancing belanak bro. Kita coba ngoncer pakai umpan udang di sini nih. Tompel. Nih bro, ada tompelnya nih bro. Kecil tapi.
Dimakan apa mas? Wow, oke bro, strike bro. Strike apa ini? Apa ini? Apa ini? Wih, tompel teman-teman. Ternyata di sungai kecilnya ada tompel lumayan gede nih teman-teman. Tuh, mantul bro. Oke, kita ambil nih. Lumayan gede nih tompelnya. Jos. Kita coba lagi teman-teman. Bismillah, kita lebar lagi bro. Ini bawa udang 10 biji doang nih bro. Sebenarnya tadi mau ngetes tambaknya itu, cuman ditabak, dipancing nggak ada yang makan teman-teman. Jadi saya coba sungainya ini, mulai dapat tompel 2 tuh. Yang satu agak kecil, yang satunya lagi lumayan gede tuh bro. Disambar lagi bro, sambar lagi nih kayaknya nih. Oke, strike, strike lagi kawan. Wih, dapat kerapu teman-teman. Ada kerapunya juga ya kan bro? Soalnya deket laut ini bro, sungainya itu. Nggak ada 1 kilo dari laut, jadi kemungkinan memang kerapu. Oke, teman-teman. Jadi ini udah hampir sore ya, Kang Rohan ya, Kang Gacor ya, oke. Mancing sebentar nih bro. Nih dapat lumayan banyak nih, ikan belanak sama ikan roca nih teman-teman. Tuh, tompel. Gak nyangka nih di sungai kecilnya malah ada tompelnya teman-teman. Di sungai kecilnya sini teman-teman. Dan ini ada belanaknya berapa ekor, saya dan Kang Rohan yang dapat bro. Ada kerapu. Ya rucaan lah, alhamdulillah lumayan hari ini. Dapat ikan rucaan buat lauk ya Kang Rohan ya. Siap. Mungkin cukup sekian bro video mancing hari ini. Next time kalau kita kesini lagi, saya juga bakalan bawa umpan udang yang agak banyak buat mancing di sungainya teman-teman. Oke. Sampai bertemu di vlog yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam goks banget.